Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Okey, untuk hari ini Abah nak buat sup tulang special Abah. Sempena hari raya PKP, jadinya Abah nak buat sup tulang lah untuk makan pagi raya bersama keluarga. Abah gandingkan dia dengan nasi impit Adabi yang instant tu je dengan bihun. Jadi pulanglah dia nak makan bihun, makan bihun dengan sup tulang lah. Dia makan nasi impit, makan dengan nasi impit. Okey, ini bahan-bahan dia. Untuk pengetahuan semua, barang-barang ni sukatan dia adalah untuk sekurang-kurangnya 2.5 kilo daging campur dengan tulang. Lebih kurang dalam 2 kilo daging dan 1/2 kilo daging. 2 kilo tulang dengan 500 gram daging. 2.5 kilo. Okey, jadinya 2 kilo tulang dan 500 gram daging. Tak maaf. Sesasullah malam raya biasalah. Okey, ini bahan-bahan dia. Abah perlukan lebih kurang dalam 2.5 biji bawang merah. 2 tangkai serai. Lepas tu 2 helai daun pandan. Lebih kurang dalam 7 ulas bawang putih. Kemudian kita ada 2 inci halia. 2 ke 3 inci halia lah eh. Okay. Kemudian dekat sini kita ada kulit kayu manis. Sup bunjuk adabi. Kemudian kita ada cengkeh. Okay. Dan seterusnya kita ada kita ada bunga lawang, kita ada buah pelaga, kita ada biji koriander, okay, biji ketumbar, kita ada jintan manis dan jintan putih. Yang ni, barang-barang ni Abah akan tumis. Ni barang tumis. Okay, nanti Abah akan tunjuk step by step macam mana cara nak buat sup tulang power ni. Korang boleh rasa sendirilah, nanti bolehlah ikut resipi ni step by step. Okay, ini tulang yang Abah dah beli kat pasar. Okay, tulang segar lebih kurang dalam 2 kilo. Okay, dan juga daging banyak 500 gram. Ini daging import eh, bukan daging fresh. Ini daging import. Soalnya daging import ni dia murah sikit lah. Lebih kurang dalam RM19 sekilo lebih kurang. Okay, ni bahan-bahan ni lagi sekali eh. Dalam 2 kilo tulang 500 gram. Nah, ni bahan-bahan kisar. Ini bahan-bahan kisar eh. Ni nanti kita untuk kisar kecuali daun pandan. Ini barang tumis. Okey, jom kita mula. Okey, semua bahan-bahan kisar tadi Abah masukkan kecuali 1 batang serai dengan daun pandan. Okey, sebab daun serai ni dengan daun pandan ni kita akan buat untuk tumis. Okey, yang selain daripada tu Abah akan blend kat sini lah. Okey. Nanti kita akan tumis bersama dengan barang tumis. So cara nak menumis pula nanti, jom kita tengok. Okey, mula sekali kita masukkan bahan untuk menumis. Iaitu bahan yang kita kisar tadi. Okey, kita tunggu minyak panas. Kemudian berhenti ya, minyak panas. Kita masuk ya. Okay. Tunggu dia mendidih lah. Okey, gacau-gacau sikit-sikit. Okey, lepas tu kita masukkan pandan dengan 1 lagi batang serai yang kita titik tadi. Masuk ya.
Okey. Kemudian baru kita masukkan rempah-rempah semua ni kecuali sup je. Masuklah. Kacau. Okey, biar sampai dia nanti akan warna brown. Okey, bila ini dah garing sikit, baru kita akan masukkan sup punya. Okey, dia dah brown-brown sikit. Lepas tu dia dah mula pecah minyak. Jadi, abang akan masukkan sup bunjut. Okey, masuk dia dalam tu. Kemudian, kita akan tumis lagi lebih kurang dalam 10 minit. Dan baru kita akan tambah sedikit air. Okey, sedikit air. Jangan banyak. Okey. Okey, yang seterusnya sebelum kita tambah air, ni nak tips untuk dapatkan rasa daging tu kan. Ni kita masukkan 500 gram daging yang bukan daging tulang. Tadi kan abah dah tambah daging biasa kan. Ni abah tambah masuk dalam ni supaya dia mengeluarkan daging apa air daging tu dulu. So, nanti baru kita akan tambah air. Kacau dulu. Sekejap lah. Okey, so kita biar dia numis dulu. Okey, untuk dia keluarkan air daging tu. Okey. Okey, nampak macam air daging kita dah mula keluar. Okey, dan dia dah merenih. Lebih kurang dalam 10 minit. Jadi kita tambahkan je air. Okey. Tambah. Okey, lebih kurang dalam 1 liter. Tambah air tu lebih kurang dalam 1 liter. Dan tunggu dia mendidih dulu. Okey, dah mula mendidih dah sup. Abah tambahkan ni. Ini bukan sup ayam tau. Ini bukan kiuk ayam. Ini nama dia kiuk pati lembu. Okey. Kiuk lembu. Jangan hampa tambah ayam lah sebab ni kita masak daging kan. Jadi kita kena tambah kiuk pati lembu. Itu optional eh. Kalau tak ada pun tak apa. Optional. Tak ada pun tak apa. Ada lagi bagus. Dan juga garam eh. Tambah masa dia tengah menggelegak macam ni. Tambah. Masuk. Kemudian kita akan pindahkan dia masuk ke dalam pressure cooker. Okay, bye. Okay, so kita dah pindahkan masuk ke dalam pressure cooker. Jadinya sekarang ni abah masukkan tulang-tulang yang dah basuh tadi lah. Okay, kita dah siap tumis tadi, dah menggelegak semua bagai kan. Okay, kita dah masukkan kiuk. Okay, jadi sekarang ni kita masukkan tulang-tulang ni. Kemudian kita tekan je on pressure cooker gang. Cuma nanti kena tambah air sikit lah. Okay, tambah air sikit. Tapi jangan sampai full, nanti dia melimpah pula. Okay, dia ada spill tu kan. Nanti dia akan melimpah kat situ. Tak syok lah. Okay, nanti kita tambah je masuk dalam ni. Okay, tulang. Okay, jangan tengok lah dia punya tu. Jangan sampai dia terlajak pula kan nanti kan. Nanti dia jadi tak sedap pula. Okay, kuah dah hilang kan. Okay, kiknya kita masukkan je. Okay, ni patut tekan lah sikit. Tapi janganlah nak tekan bagi dia ni sangat. Okay, kacau dia bagi dia kena tu je. Okay, kemudian kalau macam ni, dah tak payah tambah air dah. Sebab dia dah dekat dengan full. Full dia lebih kurang kat sini. Okay, jadinya tak payahlah eh. Full dia kat sini. Jadi, so ni nanti air daging ni pun, daging ni pun dia akan keluar kat air. Jadi, nanti air pun akan bertambah. So, lepas ni kita just tekan on ni lah. Okay. Okay. Okay, so abah pakai Primada pressure cooker. Dalam ni ada 2.5 kg tulang plus daging. Okay, jadinya tutup dan
lock. Okey, pastikan dia dalam keadaan mode yang tutup dia punya valve lah. Okey. Mari kita tengok kat belah bawah pula. Okey, so kita tekan pada mid. Kita tekan masa tambah sampai 25 minit. Okey, 25 minit. Kemudian kita biar aje. Nanti dia akan on sendiri. Okey, dengar bunyi kan? Okey, bunyi itu menandakan dia dah lock dan juga on. Okey, jadinya kita tunggulah sampai 25 minit apa hasilnya. Okey, bye. Okey. So, dah masak. Jadi, abah akan buka lah. Valve semua dah buka lah tau. Okey, tadi abah dah drain dengan dia. Okey. Tada. Okey, jom kita check. Sama ada. Ini daging eh. Daging. Jadi. Okey. Memang okey lah eh. Jadinya agak sini pun nampak. Okey, boleh dah. Memang cun dah ni untuk masak. Okey. Dah tear lah. Okey. So macam ni lah rupa dia setelah siap. Jadi abah tak tambahkan bihun so, daun sup, daun bawang dengan bawang goreng. Lepas tu dengan cili, abah tak tambah lagi sebabnya abah nak simpan untuk hari raya. Sebab abah buat ni malam raya. Jadi kalau korang tambah, takut dia cepat basi. Jadi untuk esok bila dah raya, masa nak makan tu tabur lah sendiri. Maksudnya individual tabur. So yang ni biar je, jangan campur dengan daun-daun tadi. Sebab daun-daun tu akan menyebabkan dia cepat basi. Okay, so sup tulang ni kalau korang tak campur apa-apa, masuk abah tu tak campur yang daun-daun tu, dia boleh tahan. Okey, kita tengok kuah dia pula. Okey, kita tengok dia punya kuah pula eh. Nampak? Kuah dia dia macam brown-brown tapi dia cair-cair sikit. Ini yang sedap ni. Tambah dia masin-masin sikit kan. Okey. So dia tak adalah pekat sangat. Sebab ini dia dah campur dengan air daging tu. Okey. Tengok yang okey, jom kita tengok yang bawah-bawah ada masak ke tak yang bawah. Tapi selalunya yang masak ni memang yang bawah-bawah ni akan masak lah. Okey, ni tengok eh. Okey, yang bawah eh. So dia memang kalau kita tearkan dia memang okey lah eh. Nampak? Memang lembut. Okey, jadi kuah dia. Okey, inilah result dia. Okey, so pada korang jangan lupa untuk subscribe. Okay, test abah punya resipi ni. Then support abah lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat hari raya.